Hanya satu perlawanan, Liverpool menentang Real Madrid, namun pelbagai rintihan dan cerita menjadi perbualan akibat perlawanan itu. Cristiano Ronaldo diangkat sebagai wira di media sosial, sementara ada yang menganggap Mario Balotelli dijadikan kambing hitam pengurus Liverpool. Selepas menjaringkan satu gol untuk Real, mencatat kemenangan 3-0 ke atas Liverpool awal pagi tadi, Ronaldo hanya memerlukan satu gol lagi untuk menyamai rekod yang dicatat legenda klub itu, Raul. Raul menjaringkan 71 gol dalam saingan Liga Utama Eropah, manakala Ronaldo menjaringkan 70 gol setakat ini. Ronaldo kini mengatasi pesaing terdekatnya, Lionel Messi dari Barcelona yang sudah menjaringkan 69 gol dalam aksi UCL. Perlawanan itu juga menyaksikan peminat Liverpool meluahkan rasa tidak puas hati terhadap penyerang baru klub itu, Mario Balotelli. Pemain Itali yang menyertai Liverpool musim ini dengan bayaran 16 juta pound tidak mempamerkan persembahan yang dijangkakan sejak menyertai klub itu pada Ogos. Malah tindakannya menukar baju dengan pertahanan Real, Pepe, selepas tamat babak pertama turut menimbulkan kemarahan pengurus Liverpool, Brendan Rodgers. Menurut Rodgers, dia tidak menghalang mana-mana pemain untuk menukar baju mereka dengan pemain lawan, namun ia perlu dilakukan selepas tamat permainan. Bagaimanapun, peminat Liverpool menganggap ia satu masalah kecil yang dihadapi Liverpool, termasuk bekas pemain kelab itu, Jamie Carragher. Ada yang berasa Rodgers sengaja membesarkan isu itu bagi mengalih perhatian terhadap persembahan hambar skuadnya menentang Real.